Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dinilai bisa menjadi kunci alotnya negosiasi penentuan bakal calon wakil presiden di Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini diketahui mendukung pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di pemilihan presiden 2024. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam menilai Gibran mungkin saja diterima dua parpol di KIM, yaitu Golkar dan Partai Amanat Nasional. Namun ia menduga ada proses negosiasi yang alot, lantaran kedua parpol itu diketahui sudah memiliki jagoan capres masing-masing. Sementara Golkar tampak menginginkan ketua umumnya Airlangga Hartarto untuk menjadi bacawapres. Dalam kesempatan berbeda, Gibran mengaku bahwa Prabowo sudah berulang kali memintanya untuk menjadi bakal cawapres. Menurut Umum, ada potensi suara PDIP yang menjadi basis pendukung Ganjar Pranowo terpecah bila akhirnya Gibran menerima pinangan itu. Umam menduga saat ini KIM dan koalisi pengusung Ganjar masih saling menunggu untuk mengumumkan bacawapresnya. Di satu sisi, KIM menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi yang dilayangkan sejumlah pihak terkait batas usia capres dan cawapres. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengungkapkan MK akan memberi putusan soal uji materi cawapres pada pekan ini. Ia mengklaim dukungan sejumlah relawan Jokowi untuk menjadikan Gibran bakal RI2 bukan rekayasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.